sebagai anggota Parti Keadilan Rakyat, tetapi saya akan bercakap sebagai seorang liberal. Kerana dalam kita menyambut 50 tahun merdeka, kita mendapat satu perlembagaan, dan perlembagaan tersebut adalah sebuah dokumen liberal. Jadi saudara sekalian, apabila timbul kontroversi lagu negaraku, saya menghadapi situasi yang sama di dalam kontroversi filem Kubra. Ketika itu apa yang berlaku? Di dalam masyarakat Melayu dan masyarakat Islamnya ialah mereka mengipas suatu sentimen yang mengatakan ini adalah sebuah filem yang anti agama dan menghina agama Islam. Saya pergi ke panggung untuk menuntut wayang tersebut. Walaupun ini bukan tabiat ahli politik. Dan itulah kali pertama saya tengok filem Melayu dalam panggung. Kerana saya ingin, saya tidak mahu dipengaruhi oleh sentimen dalam surat khabar. Meskipun yang menulis itu penulis yang sedang naik seperti Faisal Terhani dan sebagainya, saya tengok sendiri. Dan saya ingin menulis dan ingin mengulasnya. Kerana filem adalah satu kegiatan yang penting. Dan saya sebagai seorang liberal yang yakin dengan kebebasan berucap, kebebasan imajinasi, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam pasaran, dan juga kerajaan terbatas, limited government, maka saya perlu menengok sendiri. Saya tak mau dengar apa orang cakap. Dan saya membuat penghakiman saya sendiri. Dan saya mengatakan, inilah buat pertama kalinya satu filem Melayu yang dapat mengangkat isu keagamaan secara paling positif. Inilah filem Melayu yang paling Islami sepanjang yang saya tengok. Jadi kawan-kawan saya kata, ini angkat terlampau tinggi agaknya. Saya kata tidak. Saya katakan, saya tidak tahu segi teknik perfilman. Tetapi saya katakan dari segi mesej dan juga konten, filem Kubra sudah jauh meninggalkan filem-filem piramid. Sekarang timbul tentang isu lagu negara itu. Saya berbeza dengan pandangan saudari Yasmin. Saya anggap negara kuku adalah satu lagu yang sungguh patriotik. Kerana apa? Dia meletakkan hasrat bangsa ataupun negara di dalam latarnya, iaitu negara-negara, dan mengukurnya dalam liriknya itu realiti yang sebenarnya. Apa realiti sebenarnya? Kita, hidup kita sentiasa dibayangi oleh polis, oleh mata yang melihat. Jadi kita tak ada privacy. Dan mata itu bukan untuk, bukan surveillance ke arah penjenayah, tetapi surveillance misalnya terhadap kegiatan-kegiatan yang legitimate. Misalnya kami daripada Parti Pembangkang paling teruk kena surveillance. Apa isunya lagi? Isu ketidakcekapan pentadbiran awam. Ya, kalau kebetulan majoriti pentadbiran awam itu Melayu, ya, tidak cekap, tidak cekap. Kita harus terima. Apa isunya? Dan ini isu yang paling sensitif, isu azan. Dan saya dengar, saya tengok terjemahan secara teliti. Dan saya merasa umat Islam harus berlapang dada dengan kritikan tersebut. Kerana cara azan, antara azan itu ialah azan yang suaranya tidak sedap.
Dan beliau sebagai seorang pemusik sangat sensitif dengan aspek tersebut. Dan saya mendapat, saya bukan seorang pemusik, saya tidak tahu. Tetapi apabila saya mengulas ini dalam vlog, ya, jadi ada kawan saya yang tahu tentang musik mengulas dengan panjang, agak panjang sedikit. Bagaimana sahnya kritikan Wimengqi ini terhadap azan. Dia tidak mengindah azan. Jadi saya sungguh agak gusar sedikit apabila termasuk di kalangan rakan-rakan saya dalam parti politik terpedaya dengan propaganda kerajaan ataupun media massa yang mengatakan ini satu lagu yang menghina Islam. Saya tidak melihat ini satu lagu yang menghina Islam. Sebaliknya, apa yang harus dilakukan ialah Jabatan Agama Islam, JAKIM dan sebagainya harus memastikan semua bilal-bilal dan muazzin-muazzin dilatih supaya suaranya seperti suara Syekh Basit Abdul Samad. Ya. Syekh Basit Abdul Samad adalah antara suara teragung abad 20. Saya rasa lebih hebat daripada suara Pavarotti. Jadi jawapannya ialah kalau orang itu suara azannya, cara dia membunyikan azan itu tidak betul, harus diberhentikan, digantikan dengan bilal ataupun muazzin yang lebih baik. Kalau tidak sakit telinga. Ya, jadi kita jangan sensitif tidak tentu pasal. Ya. Jadi dalam hal ini saya menyeru rakan-rakan saya dalam parti politik, sama ada dalam UMNO ataupun dalam PAS ataupun dalam parti saya sendiri, parti KADLAN, supaya jangan buat pernyataan sebelum dengar lagi. Ini bahaya. Ya, kalau kita, dan kita harus konsisten. Dan kita harus konsisten dengan pendirian kita. Oleh itu saya agak gusar dengan pernyataan yang diberikan oleh saudara Mahfuz Omar misalnya. Dan juga kenyataan Ustaz Ahmad Awang misalnya yang keluar dalam Usia Kini dan juga Harapan Diri. Saya agak gusar kerana saya yakin bahawa mereka tidak mendengar lagu tersebut. Hanya mengutip pandangan dan menyatakan pandangan berdasarkan apa yang ada dalam surat khabar. Dan mereka ini diperangkap oleh media-media yang dikuasai oleh Barisan Nasional yang sengaja ingin menimbulkan rasa keresahan kaum supaya membolehkan mereka memainkan peranan divide and rule. Sekarang ni orang Cina sudah kurang ajar, berani menghina Islam. Maka undilah Barisan Nasional, undilah UMNO, kerana hanya UMNO yang punya kuasa boleh membela Islam. Sokonglah Islam hadari. Jadi saya gusar dalam hal ini. Oleh itu saya ingin mengingatkan rakan-rakan saya, ya, saya tidak mahu dalam ini menjadi polemik. Kebetulan saya dapat membangka untuk menghentam kerajaan saja. Kerana kita punya tanggungjawab untuk mendidik masyarakat. Parti politik, NGO punya peranan untuk mendidik masyarakat. Seperti juga pemuzik, seperti juga pembikin filem punya tanggungjawab untuk mendidik masyarakat. Saya tidak setuju sepenuhnya dengan klip-klip tadi. Saya rasa terlalu sentimental.